Saat ini kita akan membuat bakpao menggunakan tepung khusus, yaitu tepung cakra kembar emas khusus untuk pao atau mantau. Bahan-bahannya sebagai berikut. Untuk isian, saya menggunakan red bean, daging cincang, dan juga bihun. Cara membuatnya, campur semua bahan kering, lalu masukkan air sedikit demi sedikit. Setelah tercampur rata, baru masukkan mentega putih dan kita uleni sampai halus. Berikut juga saya berikan tutorial cara membungkus bakpao. Selamat mencoba!